Solusi yang tak punya lahan tapi ingin bercocok tanam, nih kita gunakan kawat jemuran. Tanaman yang kita tanam pada kesempatan kali ini yaitu sawi atau sosin ya teman-teman. Kita tanam secara digantung di balkon rumah menggunakan botol plastik dan kawat jemuran. Mari kita simak tutorialnya dari awal sampai selesai. Namun sebelumnya like dan subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Inilah benih sosin yang akan kita tanam ya. Untuk cara semai tinggal kita tabur saja. Kemudian kita siram dan kita tunggu sampai tumbuh seperti ini ya. Bisa menunggu 10 sampai 13 hari seperti ini. Inilah benih sosin kita yang tadi ya. Langsung saja kita akan tanam di gantung dengan aqua glass. Untuk tutorial membuat gantungan aqua glass sudah ada di video sebelumnya atau nanti kita sisipkan di akhir video. Jadi hari ini langsung saja kita pindah tanam sosin kita ya. Ini di balkon rumah teman-teman nih. Kita manfaatkan lahan yang tersedia di sekitar untuk berkebun ya. Baik, langsung saja kita ke pindah tanam ya. Caranya tinggal kita buat lubang sedikit, kemudian kita simpan dan kita benamkan seperti itu ya. Cukup mudah dan simple. Kita akan kerjakan semuanya. Kita akan review sampai panen ya. Pindah tanam sosin selesai ya kawan-kawan. Kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Setelah 1 minggu sudah nampak ada pertumbuhan ya teman-teman. Hari ini kita akan kasih pupuk. Yuk kita buat dulu pupuknya. Untuk pupuknya kita gunakan NPK 16-16 aja ya teman-teman. Baik, kita siapkan dulu airnya sebanyak ya 2 gayung ya teman-teman. Untuk NPK nya kita gunakan 1 sendok makan full ya teman-teman. Nah seperti ini kita aduk-aduk dulu. Setelah semuanya terlarut, langsung saja kita aplikasikan ke tanaman sawi kita secukupnya aja teman-teman. Secukupnya aja ya. Inilah update sawi kita 1 minggu setelah pemupukan. Nah, inilah sawi kita setelah 2 minggu pemupukan ya. Atau di kisaran ini sekitar 35 hari dari sejak kita mulai menyemai benih biji ya. Walaupun hanya di gelas plastik seperti ini, tapi ya cukup lumayan ya teman-teman ini untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan tempat, memanfaatkan lahan, memanfaatkan barang bekas menjadi bermanfaat
untuk keperluan kita, yaitu dengan menanam sawi seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah nih, hari ini akan kita panen ya teman-teman, takut keburu tua ya. Mungkin kalau tidak terlalu besar karena ini medianya kecil ya teman-teman, tapi segini juga sudah alhamdulillah sekali nih. Baiklah, langsung saja kita panen. Alhamdulillah nih, hasil panen sawi kita di hari ini ya. Masih ada sisa beberapa lagi, nanti kita akan panen lagi. Jadi seperti itu saja ya teman-teman, cara menanam sawi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk semuanya, bisa memanfaatkan lahan yang tersedia di sekitar kita untuk berkebun ya. Baik, salam satu hobi ya untuk semua teman-teman yang suka berkebun. Kita akan ketemu lagi di tanaman selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan panen-panen kita selanjutnya ya, cara-cara kita menanam tanaman yang lainnya. Oke, baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.